Itu Krisna Tapioka. Iya, itu Krisna Tapioka digantikan nama jadinya Tapio Lawrence. Iya, oh, sama gitu. Satunya lagi si Bobby bos taksi dulu. Oh, Bobby udah masuk polisi dia? Udah. Sekarang bos taksinya bukan dia lagi. Siapa? Udah dikasih tahu tadi, aku lupa Rai siapa kaden tadi? Lupa aku. Nih. Jadi Tapio Lawrence ini dia katanya dari keluarganya itu dari kepolisian semua, dan ada kakaknya Presiden Lawrence itu mau menjabat di kota ini katanya. Oh iya gitu. Iya. Yeah. Dia tuh si Krisna Tapioka itu dulu teman baikku dia. Iya sama. Sekarang dia udah jadi polisi memang. Katanya dari pihak keluarganya itu nyuruh dia jadi polisi. Jadi karena dia udah jadi polisi, otomatis dia jadi musuh gue. Sama dong. Bener. Kita benci polisi. Gue gak bisa terima ini. Kita benci polisi, suatu saat lagi nanti kita akan balas tuh polisi-polisi. Sakit. Aduh. Bisa keluar? Bisa. Aku pusing gendang, aku pengen banyak. Nah, aku udah lumayan ingat. Tadi gue nyandra ya tadi ya? Iya. Kita nyandra tadi, diingatin juga sama polisi tuh. Ini kayaknya aku ditembak di kaki deh. Ini sakit kali kakiku nih. Aduh. Aku langsung badan. Aduh parah. Aku badan juga. Ini di sel ada apa aja ya? Ini tadi aku dapat kabar. Ada apa ya? Apa ini? Wow. Kerja di sini. Oh, jadi kalau misalkan di dalam federal ini, gue kayak di pekerjaan menjadi packaging gitu ya. Jadi kayak bener-bener apa ya, gak boleh kayak malas-malas gitu juga. Jadi disuruh memang kerja gitu. Okay. Ah, di sini disuruh kerja juga ya? Disuruh kerja juga nih di sini ternyata. Halo. Halo, Jalo. Ya, kau di mana? Itu kau udah dimasukin ke penjara. Aku udah masuk penjara ini. Nah, aku mau OTW situ tuh. Aku mau jenguk kalian. Aku dapat info. Nah, apa tuh? Ya udah aku ke sana aja tuh. Jadi pokoknya itu bukan yang kita sandra, itu bukan jenderal yang paling tinggi. Oh, bukan. Itu Krisna Tapioka yang udah ganti KTP namanya Tapio Lawrence. Yaudah, jadi gimana tuh? Aku OTW ke sana nih. Dia dulu teman baik gua, Zer. Oh, polisi yang itu. Tapi kalau misalkan dia udah jadi polisi, dia pasti udah jadi musuh gua. Tuh, kalian di penjara berapa lama tuh? Gua di penjara 40 bulan di sini. Wah, gila, lama juga itu. Iya, 40 bulan. Ada di mana? Yang lainnya berapa tuh sama? An 40 bulan di sini, Mahes di sini 20 bulan. Oh, gila, Mahes bentar doang. Ya udah gua OTW ke sana tuh. Oke. Oke, itu di sana ada polisi enggak lo? Enggak ada polisi di sini, federal. Enggak bisa keluar kemana-mana gua jadinya. Kau jenguk aja di sini. Oke, gua OTW nih. Nanti yeah. Kalau gua udah sampai depan gua ini telepon. Oke. Oke, thank you. Oke. Si Kaiser mau jenguk ya. Emang teman baik gua dia. Sekarang senjata gua ini disita semua dong, senjata gua. Astaga. Telepon siapa tuh? Gua ada telepon. Kaiser nelpon. Oh, kenapa tuh? Kan tuh. Halo, Kay. Jalo, kau di mana tuh? Aku di parkiran depan nih. Oh, aku di federal. Di dalam. Di dalam aku. Di prison work aku. Aku di prison work? Iya, di prison work. Tuh? Di dalam federalnya. Di tempat penjaranya apa bukan tuh? Paling bisa masuk ke daerah security sih kayaknya tuh. Visitor kalau gak salah, pengunjung. Aku tunggu di visitor ya. Oke. Kalian tunggu situ tuh, aku masuk. Oke.
Kaiser di visitor dia datang. Oh ya udahlah kita sana yuk. Tuh, jangan kencang. Ah. Visitor, visitor. Aduh kecil kali. Sempit kali ini. Mana? Kalian nih. Iya, halo. Hai, halo. Sudah lama kita tidak bertemu. Kalian kok ketangkep dah? Astaga, kok kalian ketangkep? Gue lupa ingatan, Ki. Lupa aku, aduh, pusing aku juga. Aduh, kakiku sakit. Wah, fatal sih. Pas waktu itu fatal banget tuh lo. Tapi di sini gue udah dapet info. Jenderal yang kita pengen tuju itu bukan dia sebetulnya. Dia bohong, dia bohong. Kayak udahlah, setidaknya kalian di penjara dapat info juga tuh. Iya, itu teman itu teman baik gua dulu dan sekarang dia jadi polisi. Iya, dia teman baik gua dulu, sekarang dia jadi polisi karena dari pihak keluarganya kepolisian semua. Itu peluru yang di badan kalian aman gak tuh? Aman, aman. Udah dicopot sih. Udah aman tuh. Apa-apa. Peluru ini biarin nancap ke tubuh gua biar gua ingat selalu namanya Tapi Lawrence. Woi. Dan sekarang misi gua kan membunuh Tapio Lawrence. Ya udah paling itu nunggu bebas tuh. Kau enggak ketangkep kah? Ini enggak ada polisi kan sini? Ini yang baju biru siapa nih? Enggak tahu kayak teman-temannya ada temannya mungkin. Oh, mata-mata Kak Om. Wah, mata-mata nih. Aduh. Waduh. Mana Om? Aku enggak lihat. Halo? Itu siapa nih, Pak? Halo? Dia diem dong. Gebukin dia sudah. Emang dia gagu emang. Oh, ini visitor. Iya, dia visitor. Oh, kayaknya iya tuh, dia penjaga mungkin. Oh, satpam apa ya? Hah? Apa? Oh, mungkin. Oh, enggak, kayak tukang sapu-sapu dah kayaknya dah. tukang bersih-bersih tuh. Kayak tukang sapu-sapu dah. Enggak, waktu itu gini nih. Apa tuh? Coba ingetin Ki biar gua bisa nginget lagi. Ya, kalian kan ingatan kalian samar-samar tuh. Lupa-lupa ingat nih. Nah, coba jadi ingetin gue. Fatalnya itu ini loh. Apa? Pas lo harusnya kita kabur aja tuh langsung, lo jangan ngebakar mobil polisi tuh. Nah gue lihat, lo tuh ketembak sama polisi yang di atas tol. Ada polisi ada yang di atas. Iya, lo ketembak dari situ. Nah pas setelah lo ketembak gue kabur langsung, soalnya kayaknya sniper tuh. Gue ngeri juga kalau nyelamatin lo tuh. Oke. Tapi untungnya sih lu nggak langsung mati tuh, cuma pingsan. Iya, agak lupa-lupa ingatan gue makanya. Iya, makanya gue kabur langsung. Terus itu Ronald tuh mati, dia di tol kanan, pingsan juga tuh. Oh. Dia perang sama polisi nekat di tol kanan, harusnya nggak usah kan itu tol kanan terbuka banget tuh. Iya. Kalau Aan nih, Aan pas lagi perang sama aku tuh. Ini Aan terlalu terbuka tempatnya nih, harusnya naik tuh bareng. Tadinya aku juga mau nyelamatin Aan tuh. Ada polisi ternyata di atas. Iya. Setahu aku di sana ada 2 polisi. Dan satu udah down. Tinggal satu lagi di atas itu di tribun. Itu kenapa Ando? Kau masih ini sakit tuh? Iya nih kaki aku sakit. Di punggung juga nih. Kamu mau bandage enggak? Oh ya, nggak usah, udah diobati kemarin sama IMS-nya. Wah, fatal tuh sebenarnya. Berarti di sini tujuan kita. Aduh. Gue udah dapet nama pokoknya Tapio Lawrence. Oh iya benar, itu tadi kan kita sempat waktu itu kan sempat foto KTP tuh, udah di upload kan tuh? Oh bentar. Kayaknya aku yang foto, bentar aku cek HP dulu. Ya aku juga sih, yang satu polisi. Oh iya nih, aku ada nih. Aduh pusing. Oh, aku kemarin ngefoto polisi yang bernama ini Paul Tibit. Oh ya. Ya udah. Gini aja deh. Aduh. Jangan bahas dulu di sini nih. Oke. Nih, radiasi api nih susah. Pas kalian udah pada bebas nih. Nah, kita diskusi lagi tuh. Boleh. Ini aku pun ke sini masuknya ini kayak nyamar. Ngedep-ngedep. Iya.
harusnya sih polisi nggak ngenalin wajah sih, soalnya kan aku pakai topeng. Iya, pakai topeng. Hmm, itu ada proses scanning. Kau aman nggak tuh, bersih nggak? Aku nggak bawa apa-apa sih, nggak bawa barang ilegal. Soalnya terus aku itu, udah tukar mobil juga. Itu ada, soalnya itu ada scanning ini barang titanium. Jadi kalau misalkan kompos senjata ketahuan. Barang-barang yang terbuat dari itu titanium ya. Otomatis ya ketahuannya.